katanya mau masuk masa. Iya. Orang mana ya? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh. Ini buat apa nih? Kan. Bawang merah dulu. Bawang putih udah pengangus. Kokinya gimana sih, gak turun? Enggak, aku gak ngerti. Aku belum panas, ini masukin. Iya, belum panas. Oh, bilangin ya, masukin apa dulu. Belum panas. Tuh, tangan pren, tangan pren. Enggak, aku gak tau. Udah. Terus gimana sih? Kata ginian. Gua sih biasa banyak bawang merah. Semuanya? Semuanya. Semuanya lah. Ya. Harus masuk dong. Eh, wangi banget coy. Jadi hari ini kita akan masak namanya ikan jambal asin. Jadi pertama-tama memang kita akan masukkan yaitu adalah bawang merah. Bawang merahnya kita tumis sampai harum. Harum, Bu. Ini sambil goreng aja. Goreng tahu tempe. Things turns and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Lu jangan pakai pegang HP di sini, putus. Serem gue. Nah, setelah masukin bawang merah, setelah harum, baru kita akan masukkan bawang putih. Jadi ini resepnya, ini adalah resep dari resep keluarga. Resep keluarga siapa? Wih, mana yang lewat? Udah kali ya ini. Nah, jadi kita masukkan bawang putihnya secukupnya aja. Pokoknya sampai dia mengeluarkan bau bangkai. Oh, aroma yang khas. Suara bot ketembus enggak sih? Oh, ketembus. Ketembus kan? Kan cabe hijaunya. Jadi siap semuanya tuh. Saya kayak ini ya. Jadi di sini kenapa saya enggak masak? Saya coba mengajarkan chef keluarga saya. Keluarga saya. Keluarga saya dari ya, Bang. Jadi ini resep ini nanti emang saya akan salurkan ke mereka-mereka untuk yang awam dalam memasak. Kenapa saya di sini hanya memberikan arahan saja. Kita tunggu nanti rasanya seperti apa. My veins, oh.